Mana karu ini ribu nih di Sanoba. Kita datang ini mau ambil kayu toh, bayar kayu bakar. Kawan dah nyari kayu buat kita. Ini di lain itu dorang jual sampai 5 juta. Kawan dah ini dia jual sama kita ini murah. Ai, kawan dah. Wah. Kupanya datang ini, ay, lihat tidak ada orang. Cuma anak kecil berapa? Oh, bila mau bagi pakaian itu langsung. Dorang keluar ini banyak apa? Sampai ada yang tidak dapat. Baru ada kabur kan tidak? Tidak ini. Ah, bagaimana tapi ini? Kabur ditaruh di rumah ini. Oh ada. Dengan nokel. Kemudian ada pinang sedikit jadi? Tidak apa-apa. Itu namanya Rieti. Ada bawain lagi makan sama-sama ini. Dian ke Karoi. Bapak Karoi puannya berapa? Tiga anak. Ah, kawin lagi. Bapak menggang. Berdua dan bekerja tuh. Kita sudah usaha tapi. Kalau Tuhan belum kasih. Berarti kita sabar tuh. Sabar. Baru juga kapu istri? Aku kayak punya istri. Aku punya istri itu pergi cabung di sebelah sana. Ini kakak Roy punya abangnya. Istri abangnya nih. Kakak Roy. Jadi sini nih, suasana hening, tenang. Jadi yang di kota-kota, teman-teman yang di kota lagi stres kah, lagi ini. Datang di Puncak Jaya ini. Lihat pemandangan bagus. Langsung pikiran tenang. Biar utang banyak juga langsung pikiran tenang. Kalau datang di Puncak Jaya. Ayo, nunggu malah. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down.
baru banyak pepohonan ini. Aiyee, cerah apa? Mamur ini cuci tidak jauh-jauh ini. Air sini dekat rumah jadi. Harus belajar, mau ke Jawa baru harus bisa cuci piring. Woi, ada bendera berkibar ini di puncak bukit. Parah banget. Yore, yore. Mama Moro Susi. Mama Moro Susi. Saya tadi el naik tutup. Dapur tidak buka. Sama adek Mui nyari burung. Burung, burung. Wih, banyak sekali nih. Burung nuri kah? Banyak apa? Ini pohon dedap yang bunganya merah. Mama Moro lagi cuci tandang, cuci piring gelas di dekat mata air. Ada Remy komando juga itu. Moi, sini. Sini kakak yang ini, ketapel. Dari sini baru rendah, di situ tinggi itu. Kau di mana? Wah, burung nurinya udah pada terbang semua. Wih, gila tuh. Comando. Wih, makan tuper mie. Wak. Komando juga makan tuper mie. Iya. Mama El minta pisang satu. Aduh, pisang enak ini. Wak. Tiap kali El datang ini, minta terus ini bagaimana ya? Ah. Terima kasih ya mama ya. Wah. Mama, ini El turun dulu. Ya, jadi. Kamu teruskan. Ini. Wah, rica banci.
Kau dapat berapa? Tolong keburu itu. Cek lah kawan. Kalau saya? Gak bawa uang aku, cok. Kalau kau bawa ya, kemudian. Bawa apa? Jeruk. Apa itu ya? Lupa baru. Yang jual tidak lupa ini. Saya mau beli ayam tapi tidak buat saya jadi. Betul. Tidak apa kalau nanti lagi. Dua. Satu. Satu saya. Dua boleh. Satu saya nanti saya kasih ayam. Bawa tidak bagi saya baru. Begini kah begini? Kayak gini kah? Satu mana? Pura-pura sakit saja. Ah, terada. Tapi sudah sembuh. Pagi-pagi sama aku begini sudah terada. Itu sudah tak datang. Mau sembuh? Mm-hmm. Kau bukalung siapa yang kasih? Pak, ini saya beli ini. Tidak ada yang kasih? Baru maleo kacu. Maleo kacu. Kalau. Itu sudah simpan. Kenapa simpan? Untuk kau pacar. Kalau Maleo kasih itu bagus toh. Kalau saya pakai nanti dorang minta jadi saya sembunyi. Kenle. Kue tidak baik sekali. Mana? Itu. Aku bisa buat. Tinggal makan saja. Tapi tidak baik. Aku tidak beli juga. Tinggal suruh makan juga masih bicara banyak. Banyak kati. Itu nanti ini bagi-bagi di mama sama Maria itu. Tunggu ente ambil aku kota. Yo. Ya tidak biasa. Kue-kue begitu ah. Kalau singkong bakar boleh. Singkong goreng juga boleh. Yo. Enak. Kenapa? Yo taruh sana ini bagi-bagi. Bagi-bagi babi. Tadi beli berapa? 40? Itu banyak. Biar ini satu orang satu itu. Iya. Mama juga. Ayah terakhir tempoh orang ini. Nah, ulang. Tadi merumpur di mana? Adik-adik dari Bonalu semua itu. Tunggu ya. Kamu kasih apa? Terserah tuh, saya mau kasih apa. Ada tiga bening tuh. Eh, laki anak aku. Yo, kakak. Hah? Apa are? Abu are. Lega are. Buka pintu, Pak. Di map gua kan nih. Kasih bagaimana aku tidak kasih. Kau ikat pelan-pelan. Besar bang. Sudah punya anak satu. Abu eh. Kau buat ya. Enggak kecil dekat ini. Eh pikir no kare. Merah no. Sudah mundur. Mundur dari itu. Mundurin lah bangko ini. Bangko. 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 Bangko.
Nanti kawan-kawan orang tanya siapa yang ikat. Saya bilang Minse. Minse Bonaluk yang ikat deh. Rapi apa? Yo nanti bawa jeruk ya. Yo. Jangan yo. Bawa jeruk banyak. Yo nanti tidak bawa lagi. Apa kemarin saya bawa kami tidak ada. Saya kasih kalian dorong. Tipu. Oh yo kemarin saya ke Mulia jadi. Abu. Cekan. Ini ya, ini sembunyi ini ah. Yo. Tadi dia mau di sini tapi dia kakak marah jadi. Tidak marah. Ah. Marah jadi dia. Di sana. Masih ada kak, kalau masih ada itu kasih mama yang itu juga tuh bagi satu-satu. Ini yang ikat ini bagus tuh, baru dia minta bayar, tidak tahu ini bayar berapa ini bagus atau tidak ada bagus tuh. Nelin bilang bagus tadi. Kakak Mince, kakak Nelin, sama kakak Nemi. Ini kakak tiga orang ini, dorang yang ikat. Ayo, dorang punya rumah itu di atas gunung, jauh. Tadi turun apa, jual labu, jual tayur, jual ubi, jeruk. Jadi El minta tolong suruh ikat. Ikat rambut. Biar rapi toh. Ganteng. Biar ganteng. Biar cewek-cewek suka. Tinggi rambut suka. Tinggi rambut kah, Bonaluk kah? Tapi El suka Bonaluk baru. Suka cewek Bonaluk saja. Sudah, abue. Ini mama adik-adik ini dari Bonaluk ini, kampung yang di sebelah gunung yang ada seng sana, yang di puncak gunung ada rumah-rumah seng, itu rumah mereka di sana. Jadi jaraknya itu dari atas turun sampai di sungai saja 15 kilo kak, baru dari sungai langgar sungai lagi ke sini itu 10 kilo kak, 7 kilo kak. Jadi jauh. Ini kakak Minja punya mama Adi kan? Iyo, kakak pertama. Iya. Boleh lah, mau pun. Iya. Anda yang biasa sekali mana ipar ini? Ah ipar. Kakak setuju? Iya toh. Jadi ipar ya. Habis ke 100 ekor. Nah itu boleh. Baru ini bagaimana ini? Kakak punya adik ini tidak mau ini. Ini darah ini. Gula. Ah, makan tahu isi sendiri ini bagaimana ini? Iyo. Makan sendiri, begini. Lapar. Woi. Ini onay bapak moro. Awan ini putih bersih seperti kapas ini. Kamu orang sudah mau makan baru kamu ke sana penyakit. Untuk ikut pagi.
Lagi baru ikut ah. Wih, pinjam. Kamu harus punya pagi sedikit ya. Kayak kakak Luli. Ini. Dia posisi. Banyak itu kan. Yo, saya lihat lagi. Ini buat kakak Moro tuh. Sama anggur kupu. Oh. Yang satu ini saya kasih ke Dora yang kerja di belakang ini. Kerja kebun belakang ya. Eh kakak Luli ya. Sama-sama ikut. Ah, yo, kerja itu sebenarnya tempat itu. Penyakit. Ini sebenarnya tempat itu. Iya. Mari.